Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Momen Haru Wanita Seberangkan Bocah Cilik di Jalanan Sampai Rela Lakukan Ini. Sahabat sejuta kisah, sebuah momen haru kembali terekam oleh kamera salah seorang netizen dan beredar di media sosial. Kali ini menunjukkan seorang wanita yang berhati besar. Ia bersikap begitu manis dengan melakukan pengorbanan untuk seorang bocah di pinggir jalan yang kala itu tidak bisa menyeberang. Sontak saja momen tersebut berhasil mencuri perhatian. Berikut kisahnya. Seorang wanita dengan mengenakan hijab baru-baru ini terekam sedang membantu seorang bocah yang sedang kesusahan di pinggir jalan. Nampaknya kala itu, bocah kecil itu kebingungan dan takut untuk menyeberangi jalan raya. Sehingga seperti nampak dalam unggahan video akun Instagram @kamerapenjurunews, wanita ini berusaha untuk mengulurkan tangannya, membantu si bocah agar dapat menyeberangi jalan raya. Setelah berhasil menyeberangkan si bocah, wanita tersebut ternyata kembali naik ke dalam mobilnya yang saat itu sengaja parkir di tengah jalan dan berhenti. Begitu haru, nyatanya si wanita ini sampai rela turun dari mobil dan meninggalkan mobilnya berhenti di tengah jalan demi menyeberangkan bocah tersebut. Ibu ini rela turun dari mobilnya demi bantu anak kecil menyeberang jalan. Panjang umur, penuh berkah orang baik dan kebaikannya, tulis keterangan akun sebagai keterangan unggahan. Momen yang beredar luas di media sosial tersebut nyatanya mampu mencuri perhatian netizen. Tak hanya itu, momen tersebut juga berhasil membuat haru mereka. Orang yang seperti ini jangan ditanya keikhlasannya, timpal akun @indrosetiawaji. Masya Allah. Lanjut @diskadl. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.